Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Okey. Macam mana semua? Sihat? Okey, seperti yang dijanjikan dengan previous video makcik kerikut tu, hari ni aku nak ke one of our homies punya premis yang terletak di seberang Jaya atau silap kan? Seberang Perak sebenarnya ya. Hari ni aku bawa Persona. Persona ni pun dah lama tak diberi belayan mesra kan. So kind of color pun dah agak pudar. And traffic hari ni pun quite good. Cuaca pun cantik. Tengok sisi. One of our homies ni Azia Meti. So biasa masuk. Kereta dia biasa masuk at all speed. Stands to Miti. Lepas tu hari ni dia nak, aku ada date dengan dia. Aku ada date dengan dia untuk polish persona aku. So hudus nak polish persona, nak polish kereta apa. Boleh ke, boleh PM dia nanti. Aku akan bagi link Facebook dalam bilu siapa yang duduk di kawasan terdekat ni lah. Kulim, SP, Seberang Perai, Penang. So hari ni before we start our day, aku nak call dia dulu. Sebab pagi tadi aku text dia, dia tak balas. Mungkin busy ataupun mungkin tak makin tidur. Okay, jangan tak bangun. Sudah. Dapat. Sorry lah untuk korang tak banyak video yang aku up. Kind of busy. Hello bosku, bangkit tidur lagi. Subhanallah. Aku dah depan hospital sebuah je. Aku ikut location. Okay. Jumpa kat sana. Mandi cepat-cepat. Bau keng lah weh. Okay, bye. Assalamualaikum. Ni dia abang kita. Tengok dia buka spoiler kereta. Cargas. Cerita sikit hang buat bisnes ni. Hang tak mahu cerita. Sat. Okay, sekarang ni proses bogelkan kereta. So, kita dah buka fender flare. Fender flare depan. Diffuser. Lepas tu kucing. Lepas tu kucing besar. Buka pintu flare dari belakang pula. Then kita basuh kereta. Then kita start polish. Okay geng, hari ni saya nak tunjuk sikit perbezaan bila dah polish dengan tak polish. Dan ni saya pakai brand Aika untuk finishing dan G3 untuk kasak lah. Kalau tengok kat kereta ni, saya dah tarik satu tape putih ni. Yang ni sebelum saya polish lah. Kiri kanan ni saya tak polish. Okey, satgi kita akan tengok hasil dia bila dah siap polish. Okay.
Okay, ni after polis. Okay, tak tahu apa nampak ke tak dalam kamera ni, tapi memang ada perbezaan daripada segi blur sini. Apa boleh tengok shining dia, dia punya surface pun rasa lain. Kalau mau tengok blur sini, apa mic boleh nampak macam agak sebam sikit kan, dan dia agak kasar sikit. So terbaik. Aku tak dah ready. Saya dah siap polish untuk separuh bonet. Jadi macam saya cakap pada awal tadi, sebelah kiri ni saya tak polish lagi, dan belah kanan saya dah polish. Kalau tengok dekat sini, dekat bonet ni, boleh nampak kalau hampa nampak titik-titik merah ni. Tadi benda-benda ni ada di beberapa tempat, dan biji-biji hitam yang ada di bonet ni, orang kata biji hitam, biji tar lah, yang lekat di bodi. Okey, benda tar tu pun kalau dipolish memang akan hilang. Kena biji-biji ni yang agak karat ke apa ke kan. Okey, jadi itu sebab dia kenapa kita perlu polish kereta. Sebab kita nak jaga, protect, kita nak protect balik cat kita, bagi orang kata UV, potong UV, kalis ayak, buang water spot apa semua ni. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu beli cerita ni. Nampak sebab atas tu pun nampak. Ni water mark. Sini ada water mark. Ni biji-biji ni. So kalau belah sini apa boleh nampak? Clear. Nice bosku. Lalu detail sampai duduk bersila, mak. Mana nak cari kedai detail macam ni? Rumah detail. Rumah detail. Cuci ni lah, apa dia? Oh, nampak? Tar lah. Tar-tar ni hitam-hitam. Nampak, sepoh. Kan. Oh, retih. Banyak benda ni, sepoh kat sini. Nasib baik aku tak cat kala candy. Cat kala candy yang teriak baik. Okay guys, ha, ni dia dah habis dah. Dah last. Dah cak. Ada lagi. Bateri pun tak banyak lah ni. So aku ambil gambar dulu. Kamu boleh tengok hasil dia. Amat memuaskan. Masih plan hujan, tak nampak hasil. Tapi macam mirror. So kalau puan nak polis kereta, boleh PM brother kita Man Syafiq, the That Nasty. Boleh, boleh tengok kat IG saya, That Nasty Azia, atau Facebook saya, Syafiq, S-Y-A-P-I-T, A-P-I-T, Syafiq Apik. Boleh tanya saya, ataupun WhatsApp saya di 017-591-4636. Terbaik. Selepas raya kan lah, lah ni dah full dah. Dah full dah, memang tak boleh buat apa. Memang aku berpuas hati. Aku tengok. Boleh tengok apa, tengok hasil dia. Okay, tengok dia punya water coating. Lepas polis, tengok ni hasil dia. Ayak pun memang tak dekat. Ayak pun butir-butir sampai tekan nak dekat. Ayak pun tak dekat. Lepas tu tengok atas bumbu. Dia nampak? Kan? So tak ada dah lah ayak-ayak yang macam duduk bertumpuk-tumpuk kat kereta hampa tu kan. So jadi kalau speeding pun memang ayak takkan lekat. Jadi jangan risau kalau hampa dari point A ke point B. Point A hujan, dah sampai kat point B tu, insyaAllah kereta memang kering. Tak perlu dah nak risau kereta basah lah, kereta nak kena basuh balik lah apalah. Cuma bila hampa dah sampai ke point B tu, hampa cuma jorok ni simbah ayak kan. Untuk polishing, saya ada banyak grade daripada rendah, pertengahan dengan paling atas lah. Jadi yang paling biasa, paling rendah, saya pakai Aika ni dengan G3 ni. Okey, yang pertengahan saya pakai yang ni untuk 3M. Okey, 3M ni dia kira pertengahan. Apa beza 3M dengan Aika? Soalan yang paling famous orang tanya kan. Apa perbezaan bang antara Aika dengan 3M ni? Okey, perbezaan dia semua, kalau kita pakai Aika ni, colour dia lebih naik je. Kalau kalau pakai Aika ni, colour dia punya colour ni boleh lah naik sikit, tapi dia kali ayak. Kalau 3M ni, colour dia naik lebih sikit lah. Cuma harga pun tak jauh beza, dari pun dalam 2-30 saja. Sebab tu saya pun dia tak boleh nak letak berapa mahal kan.
sebab perbezaan dia pun sikit. Okey, jadi kalau kita pakai 3M pun saya tetap pakai G3 kasar dan 3M ni sebagai wet. Kalau kata kita tengok pada Meguiar saya pakai yang ni untuk kasar dan yang ni pula untuk alloy. Okey, polish. Jadi yang ni khas untuk kereta-kereta yang color gelap lah. Contoh macam kereta hitam, kereta color hijau gelap kan. Jadi dia function dia Meguiar ni semua orang tahu. Function dia tu orang kata tak mau bagi ada swirl mark, bekas-bekas yang pusing dekat body tu. Lepas tu celak-celak alloy pun hilang. Sebab kalau kata saya pakai color yang wax tadi tu, Aika dengan 3M tu dekat color-color yang gelap, dia akan nampak macam sebam sikit. Jadi memang tak sesuai benda tu pakai dekat color-color gelap. Jadi kalau color-color gelap ni saya sarankan untuk pakai benda ni lah. Kalau nak tahu pertanyaan sebarang sebarang pertanyaan pasal harga ke apa, boleh tulis direct PM saya. Hello and good night. Okay, sambungan cerita pasal video apa? Polish. Okay, malam ni aku nak ke Bukit Mertajam tu kereta aku. Tapi malam ni bukan aku nak cerita pasal kereta. Malam ni aku nak cerita pasal aku nak pi COD barang. So those yang follow Facebook aku, jadi video ni pun aku dah record. Video previous sebelum ni pun aku dah record sebelum raya. Ni dah selepas raya lah pun. So tak berkesempatan untuk aku nak upload untuk malam ni. Untuk malam ni aku nak pick up barang. So barang tu adalah lower arm IV dia. So apa nak tengok macam mana lower arm tu, kedudukan dia, bentuk dia macam mana. So satgi bila kita jumpa customer yang order barang tu. Okey, aku record sikit. Okey, nah kita sampai dah. Ni abang kita empunya work black. Ha, barang yang hampa tunggu-tunggu tu kan. Ni. So abang kenal diri sikit bang. Ayo. Ni tadi. Dah berasal dari mana-mana? Berasal dari sini Bakap. Sungai Bakap. Penang. Okey. Saya nak tanya abang macam mana perasaan abang? Seronoklah dapat barang ni kan. So boleh dipercayai ya, Red Plus. Trusted ah. Trusted seller ah. Okey. Ada lagi duk reh nampak tu orang belakang duk reh. Kena ligam poli. Tu boleh ligam. Macam-macam budaklah ni. Okey. Akhir-akhir kata untuk audien kita. Jangan lupa support Red Flash Media untuk siapa yang nak tambah accessory dia, boleh dari dekat Red Flash Media. Okey, terima kasih bang. Okey, sampai sini saja video kita. Harap hampa semua enjoy dengan video kali ini. Like, comment and subscribe and keep moving forward. Assalamualaikum.